Dengan izin Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan Bupati Desa, dua orang ahli kainal kita yang kita nak bincangkan tajuk dia Alam Barzah. Jadi sedikit untuk permulaan dan apabila saya sebahkan majlis dengan soalan, maka dua ahli kainal saya akan bagi masa 20 minit seorang, jalan 20 minit dan akhir sekali kita akan berumsat. InsyaAllah. Kalau ahli kainal rasa tak cukup, dia boleh minta lah extra dalam 2 minit kot. Kot dia huraian dia tak sempat nak habis. Jadi bila saya sabahkan untuk kainal pertama, dia boleh bertaruh lah dengan kita semua. Ataupun sedikit biodata tentang apa nama tentang diri dan juga tentang pengajian, insyaAllah mudah-mudahan. Dan untuk ahli kainal yang pertama, ingin saya membukakan soalan tu ya. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, soalan ini sekali dengan nihah, dengan bertaruh dengan kita semua. Yang pertama, soalan dia secara umumnya, bila disebut alam barzah, ianya akan berhubung rapat dengan kematian. Seperti mana yang saya sebut dalam ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu akan merasakan mati. Alam barzah juga dikaitkan dengan alam kubur. Kita sedia maklum, untuk kita lebih memahami apakah itu alam barzah, di manakah sebenarnya alam barzah, bolehkah Al-Fadhil Ustaz perincikan perkara ini untuk lebih menguatkan lagi keimanan kita. Dan dengan itu saya persilakan ahli kainal yang pertama yang sebelah saya, ya, bagi Ustaz Ahmad Tarmizi dulu. Ya, silakan Ustaz. Ini ada berkaitan tak? Ya, yang ni. Ya, pegang, pegang. Pegang boleh, pip boleh. Boleh. Ha? Tak apa, pegang apa? Pegang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Cha. Saya kenal lagu tu. Betul Ustaz Cha. Selaku Tuan Imam. Selaku Tuan Imam. Tuan-tuan pegawai masjid, ya, Tuan Kuasa Qariah, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Mungkin macam yang disebut tadi tu, mungkin ada yang dah kenal saya, mungkin ada yang tak kenal lagi. Tapi saya duduk nampak penuh daripada depan ni, ramai tak kenal. Mungkin ada seorang dua je yang kenal. Tambah perempuan mungkin tak kenal. Tapi kalau siapa yang biasa dengar suara saya ni di Radio Langkawi FM hari Khamis, esok lah, pukul 6.10 petang, ni lah tuan dia. Tuan tubuh dia. Tuan tubuhnya. Kalau tak kenal lagi lah. Jadi kalau dah kenal, alhamdulillah, selamat berkenalan. Muslimin Muslimat rahimakumullah. Saya pun tak ada nak taruh apa. Cuma saya ni sekarang ni masih lagi belajar dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Padang Maksirat. Dan Ustaz Firdaus beritahu tadi, dia kata Ustaz Firdaus seorang lagi. Seorang lagi Ustaz Firdaus ni beritahu Ustaz Firdaus seorang lagi tak boleh nak main. Jadi kalau nak cancel, tak kena gaya, perancangan dah buat. Dia duk pujuk saya lah, ajak main juga. Jadi saya pun duk renung tengok, saya ni bukan Firdaus, bukan nama Firdaus. Tapi tak apalah, kalau dah tuan-tuan nak panggil Firdaus juga pun tak apalah, Firdaus pun kita terima. Baik, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Sebagai pemain simpanan, biasa pemain simpanan ni kalau kita main bola,
pemain simpanan ni dia duduk di tempat simpanan lah, dekat-dekat apa jurulatih tengok dekat-dekat nak habis lah. Eish, tak boleh jadi ni, hak nak skor gol tak boleh. Cristiano Ronaldo tak boleh, dia buat keluar. Buat keluar tu ganti hak pemain baru. Pemain baru kan tahu-tahuan apa, dia kira masuk kalau boleh gol, gol lah. Kalau tak boleh gol pun takat tu lah. Jadi saya main ni malam ni tuan-tuan, kalau tak memenuhi hajat yang tuan-tuan nak, tajuk pun agak kasar juga tu. Ha? Tajuk tu agak kasar juga tu. Kena ahli dia untuk berbicara tentang persoalan ni. Tapi saya cubalah sedaya upaya. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, bila disebut ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Siapa? Kita lah. Kita yang bernyawa pasti akan merasai mati. Lagu mana lari sekalipun, ke dunia penjuru mana sekalipun, pasti akan mati. Hidup selama-lama tidak mungkin. Sebagaimana manusia ni, kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di atas muka dunia ini untuk diuji. Apa sebab? Linabluwakum. Untuk kami uji kamu. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita, kehidupan dunia ini sebagai tempat ujian. Medan untuk kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan makhluk yang kita ni, manusia ni, Allah jadikan, Allah tempatkan sebelum daripada kita hidup di atas muka dunia ini pada dua alam dah. Kita dah hidup di alam roh, alam rohani, kemudian kita dah hidup di alam rahim, dan sekarang kita berada di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam yang pasti akan binasa, disebut juga alam fana. Pasti akan binasa. Siapa dia? Kita lah. Kita pasti akan binasa, dan apabila kita mati, kita akan dimasukkan ke satu lagi alam yang mau tak mau kita pasti kena masuk, iaitu alam barzakh. Alam barzakh ataupun orang Melayu panggil alam kubur, ialah satu tempat transit. Dia panggil transit ni, kalau kita naik highway, turun ke RNR, start kereta nak patah balik jalan sama tak boleh. Dia mesti kena pitui. Kalau tuan-tuan patah balik jalan sama, pasti akan ditangkap ataupun accident. Dua ya. Nak patah balik takkan mungkin lah, maka kita kena pitui. Tapi bila duduk ke RNR ni, dia ada banyak persiapan lah. Kadang-kadang kita berhenti ke RNR ni sebab kita dahaga. Kadang-kadang kita berhenti sebab kita nak sembahyang, nak solat. Dan kadang-kadang kita berhenti kerana nak tambah bekalan. Itu sebab kita berhenti ke RNR. Maka alam barzakh ini disebut sebagai satu alam transit bagi kita umat Islam yang beriman, dan juga orang yang tidak beriman, orang kafir, pasti akan merasai alam barzakh tersebut. Mau tak mau kita mesti akan melalui alam kubur tersebut. Dan alam kubur itu bukan dalam lubang kubur tu. Alam barzakh tu bukan di dalam lubang kubur tu. Lubang kubur tu maksudnya dia tu hanya sebagai satu tempat untuk disimpan jenazah kita setelah mana ruh terpisah daripada badan. Sama ada tak simpan dalam kubur tu ke, mati tak jumpa, hilang seperti penerbangan MH 317 tu ke, ataupun mati ditelan oleh ikan ke, masuk dalam perut ikan, ataupun mati dimakan oleh rimau ke apa ke, semuanya pasti akan masuk ke alam barzakh. Mana dia bukan alam barzakh tu, alam kubur yang kita nampak ketika orang gali kubur nak simpan jenazah, bukan yang tu. Tapi satu alam yang wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui macam mana keadaan alam tersebut. Tapi Nabi cerita dekat kita supaya kita boleh nampak sikit-sikit, supaya kita beringat. Kenapa kita kena beringat? Sebab alam barzakh ni sesuatu yang menakutkan. Lepas tu saya tengok muka tuan-tuan pun semua pakat muka takut. Saya pun cerita bagi nampak macam takut sikit lah. Bagi gempak sikit.
Tapi tak apa nak menjadi ni gaya ni. Sebab bila memang tak apa nak menjadi. Tapi tak apa tuan-tuan. Baik. Bila dia memisahkan di antara kita dengan kehidupan, maknanya kita terpisah dengan dunia. Dunia kita akan tinggal. Kita takkan bawa. Kita tak boleh bawa pun. Berbeza dengan orang kafir, mereka percaya yang alam dunia ni boleh dibawa. Sebab tu kalau kita tengok orang kafir, bila dia nak tanam mayat kematian mereka, mereka akan bekalkan dengan duit, bekalkan dengan kasut sport, bekalkan dengan kereta. Kerana mereka fikir macam tu. Sedangkan kita, orang Islam, kita berpegang dengan sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis. Nabi kata, yattaba'ul mayyita salasun. Mayat itu akan diikut oleh tiga perkara. Tiga perkara akan ikut mayat. Apa dia? Nabi SAW sebut, fayarji'u ithnan. Yang tiga yang ikut itu dua akan balik. Dua pasti akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid. Tetapi yang kekal bersama-sama dengan mayat itu hanya satu. Dua balik, satu tinggal. Makna kata tiga yang ikut, dua balik, satu tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga yang ikut itu apa dia? Ahluhu, ahli keluarganya. Wa maluhu, harta bendanya. Wa amaluhu, dan amalan-amalannya. Tiga-tiga ikut. Ahli keluarga ikut. Misal kata seseorang yang meninggal dunia, ahli keluarga dia duduk kata, Kuala Lumpur ada Taiping seorang, Cengkat Jering seorang, Perak dua orang. Mana lagi? Kuala Terengganu, Sarawak dan juga Labuan. Tu dia. Kata, malam ni meninggal bagi tahu. Esok hampa lagu mana cerita pun balik. Pakat balik. Kalau tidak dia cari alasan macam-macam, tak payah sibuk, sibuk. Mati je balik. Dia berimpun tu, dia ikut pergi kubur. Lepas tu dia balik. Kenderaan yang dibawa oleh ahli waris, mungkin kereta yang dia miliki, ikut sama hartanya. Dan harta pun akan balik. Tetapi yang tinggal bersama-sama dengan mayat, kata Nabi SAW, adalah amalannya. Amalan tinggal akan duduk sama-sama dengan kita, sama ada baik ataupun sebaliknya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi apabila semuanya pakat balik, melangkah meninggalkan mayat di dalam kubur, maka bermulalah episod sebagai seorang ahli alam barzah. Bermula daripada saat itu, yang mana kita ini, tubuh badan kita yang ada roh di dalamnya, dicabut nyawanya oleh malaikat, terpisah daripada jasad kita, daripada seorang manusia yang boleh bernafas menjadi seorang yang kaku, terbujur kaku. Maka pada waktu tersebut, apabila roh tadi dikembalikan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk balik ke dalam lubang kubur, masuk balik ke dalam jasad yang ada di dalam lubang kubur, maka dia dah tahu bahawa dia dah mati. Sebelum tu Allah Ta'ala angkat, malaikat ambil roh ini naik ke langit. Roh orang yang beriman akan dimuliakan. Semua malaikat akan bertanya, roh siapa tu? Ini roh seorang yang beriman. Di atas muka dunia, dia banyak melakukan amal soleh. Dia banyak bersedekah. Dia banyak melakukan perkara-perkara kebaikan. Rajin melakukan perkara-perkara sunat, perkara wajib. Tak tinggal. Maka masing-masing pakat mendoakan roh tersebut. Allah. Seronok. Akan tetapi apabila dibawa roh orang yang menderhaka, orang kafir atau orang munafik, malaikat kesemuanya akan melaknat kepada roh tersebut. Celakalah roh ini. Celakalah manusia ini. Malaikat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mati mereka itu dalam keadaan kafir. Kafir ni maknanya dia tak mau terima agama yang Nabi bawa ni, dia tak mau terima, dia tolak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh manusia seluruhnya. Sebab itu tuan-tuan, satu orang yang mati, kalau dia baik, Allah dah tunjuk kebaikan pada mati dia. Mati dia dah nampak dah baik. Orang mari nak mendoakan dia ramai. Sebab dia orang yang baik. Manusia berpusu-pusu nak mendoakan dia. Padahal dia orang baik. Tapi ada orang yang kurang baik kehidupannya. Mungkin dia seorang yang munafik, hidup suka pemohong orang. Mohong ni tak lepas. Duk mohong saja. 10 cakap 9 pemohong. Satu wentu yang percaya pun. Oh dia. Nanti itu imam akan tanya, apa akan kamu katakan kepada roh mayat ini? Kita pakai kata baik kan. Tapi ada seorang tu sambung belakang. Baik ke? Baik ke? Allah. Tentang? Baik ke lagu tu? Macam pemohon lah. Letih. Maknanya di situ, perjalanan kehidupan kita masing-masing Allah Ta'ala uji. Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kita ke dunia ini, duduk di alam yang yang dinamakan alam dunia ini sebagai tempat ujian. Tak lama, sekejap saja. Ahli syurga bila masuk ke dalam syurga, mereka mencari-cari rakan mereka ketika hidup di atas muka dunia. Mana pi dia ni? Dulu duduk minum teh dengan kita sekali. Orang istilah orang panggil apa? Mengetih. Dulu duduk mengetih dengan kita sekali, selalu duduk sembang dengan kita, tapi tak nampak dalam syurga. Mana pi? Permintaan ahli syurga ni Allah Ta'ala makbul. Kamu nak tengok, kamu pergi tengok. Ada dalam neraka. Pergi tengok. Pergi tengok ada sungguh. Duk ada dalam neraka. Maka bertanya ahli syurga ini, kamu dulu bukan duk bagi peringatan dekat kami ya? Duk ceramah kemas. Ha. Tuan-tuan kata apa? Lega ustaz kata hak kena, hak tak kena dekat kami, kena dekat penceramah. Sapu semua. Dulu duk, bukan duk ceramah kat kami ke dulu? Allah. Oh, dia kata dulu memanglah saya duk ceramah. Tapi nak buat ke mana saya ceramah suruh orang saya buat? Saya tak buat. Tuan-tuan, tiga golongan yang pasti akan diazab lebih awal di dalam api neraka. Lebih awal daripada orang lain. Dalam satu hadis yang sangat panjang, Nabi SAW cerita. Tiga golongan. Golongan yang pertama, seorang yang diberikan harta yang banyak, jadi jutawan, kaya, boleh tolong orang. Tapi dia tolong orang bukan kerana Allah Ta'ala. Dia tolong orang semata-mata untuk dapat sanjungan daripada masyarakat, nak dapat nama, buat cek punya besar. Sumbangan daripada saya, pergi cek tengok-tengok tak ada pun. Ini yang berlaku. Sekiranya kita benar-benar ikhlas, seseorang itu dia tidak akan melakukan perkara untuk mendapatkan perhatian makhluk. Yang kedua, golongan yang kedua, saya nak cerita panjang hadis ni, saya ambil ringkas. Orang yang ada ilmu tetapi dia tak gunakan ilmu itu, dia gunakan ilmu tersebut untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, akan tetapi dia menyampaikan ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan sanjungan daripada manusia. Allah Ta'ala kata, kamu dah dapat apa yang kamu nak. Syurga bukan untuk kamu. Dan orang yang ketiga, orang yang berjihad pada jalan Allah. Orang Yahudi ketika bertanya Rasulullah, apa amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Turun je ayat jihad, terus mereka tolak. Kita sepatutnya jangan jadi macam tu. Orang yang berjihad pada jalan Allah, yang berjuang untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya mereka dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Setiap perkara dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala pesan,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hidup kita tuan-tuan ibadah. Kalau kita nak harap pada semayang untuk kita masuk syurga, 24 jam dalam sehari semalam kita beribadat 5 waktu tak sampai sejam. Mustahil semayang itu akan dapat menolong kita. Semata-mata memandangkan kita ni semayang pun khusyuk ke tak khusyuk ke, bukan saya kata kat tuan-tuan, saya kata dekat diri saya ni. Saya pergi ke tuan-tuan duduk kata, ish ustaz ni ada macam seorang ustaz tu aja duduk main hentam. Ada, bukan hentam ni, tak hentam. Cerita terang ni. Kita renung diri kita, sungguh semayang kita yang tu tak lepas, hak lain lagi tak lepas. Nak harap hak lain. Abu Lahab pernah dah sebut kepada Rasulullah SAW. Ketika mana sampai berita kepada telinganya, ke telinga Abu Lahab, ada orang mai beritahu pada Abu Lahab, Abu Lahab tak ada lah. Muhammad kata tak ada apa lah nak tolong hang. Tak ada apa. Ayat Quran dah turun. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dalam surah Al-Lahab, surah Al-Masad, surah Tabat. Tidak ada apa-apa yang boleh membantu Abu Lahab ni, termasuk harta dan juga apa yang dia usahakan, zuriat keturunan dia. Tak ada siapa yang boleh tolong dia. Bagi Abu Lahab, Abu Lahab duk rasa dia steady, relax lah. Sebab apa? Sebab dia duk sangka kata anak dia pasti akan tolong dia. Di akhirat esok, harta-harta yang dia infakkan akan tolong dia. Tetapi tidak tuan-tuan, dia terhalang dengan sebab kafir. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka apabila kita dah masuk dalam lubang kubur, roh dah dikembalikan, hidup dalam lubang kubur tersebut, datanglah dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini dua malaikat yang Allah tugaskan untuk menyoal setiap orang yang masuk dalam lubang kubur, masuk dalam alam barzakh, tak kiralah kubur dia di mana pun. Sekejap kita terfikir pula, ustaz, Fir'aun tu malaikat mai tanya ke tak? Dia akan mati jadi mumia. Orang tak tenang. Mati jadi mumia. Fir'aun. Fir'aun tu yang ligan Nabi Allah Musa alaihi salam tu, Allah tenggelamkan dia di dalam laut bersama dengan tentera dia. Tentera Fir'aun masa dia ligan Nabi Allah Musa tu, 1 juta lebih orang. Punya ramai. Hebatnya Fir'aun ni dengan tentera dia. Tapi bila dia ligan Nabi Allah Musa alaihi salam dan Bani Israel yang Allah selamatkan daripada ditenggelam oleh laut, ketika Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke laut, Allah Subhanahu wa taala memisahkan laut menjadi laluan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Fir'aun itu yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang tak diterima oleh bumi, tak diterima oleh tanah, masih ada jasadnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, dia itu pun sekarang ni berada dalam alam barzakh. Dia tu. Jadi alam barzakh ini bukan semata-mata alam kubur. Bagi orang Islam yang beriman, yang melepasi soalan-soalan kubur, apa yang menyebabkan mereka lepas? Amalan mereka. Sebab itu Nabi sebut tadi, dua balik, satu tinggal. Amalan. Amalan akan duduk bersama-sama dan amalan akan menjawab persoalan-persoalan kubur. Tentang siapakah Tuhan kamu? Tentang Tuhan. Amalan akan jawab. Kalau di atas muka dunia, dia orang yang melawan Tuhan, maka sudah pasti dia tidak akan mampu untuk menjawab Allah sebagai Tuhannya. Apa agama dia? Kalau di atas muka dunia dia orang yang menentang agama Islam, dia orang yang mempermain-mainkan Islam, pasti dia tidak akan dapat menjawab. Siapa Nabi dia? Kalau atas muka dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia langsung tidak pedulikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tak ada langsung keinginan untuk mengenali Rasulullah. Lebih banyak keinginan untuk nak mengenali manusia lain, artis, pelakon, penyanyi. Maka di manakah tempat dia
sebagai seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Yang tu kita kena tanya diri kita. Orang yang tak mai, depa tak ada ah. Ha? Orang yang tak mai tu dia tak tahu lah, tak sampailah mesej tu. Kita tanya diri kita, tuan-tuan. Justru alam barzakh ini dia bukan alam kubur, tapi satu alam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia merasai bahawa Allah Taala meletakkan satu tempat yang dinamakan sebagai barzakh, alam barzakh, bagi manusia untuk transit sementara nak menunggu alam mahsyar ataupun alam akhirat. Kita perjalanan kita jauh, tuan-tuan. Perjalanan untuk hidup selama-lamanya tu cukup jauh. Perjalanan di atas muka dunia ni sekejap sahaja. Perjalanan di alam akhirat, perjalanan di alam mahsyar itu jauh lagi. Mana alam barzakh, tempat yang pasti selepas mana disoal tentang ketuhanan, tentang keimanan, tentang Al-Quran, tentang Nabi. Kalau seseorang itu beriman, bertakwa, dia akan lepas. Maka Allah akan bagi dia merasai nikmat di alam barzakh. Dia akan dapat rasa nikmat. Sebab itu nikmat yang dikatakan ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sebut al-qabru raudhatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Nabi kata kubur itu boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga dan boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Maknanya apa, tuan-tuan? Dalam alam kubur, bila seseorang itu tak lepas soalan-soalan yang ditanyakan oleh malaikat, maka dia akan merasai sedikit daripada azab yang Allah dah sediakan. Apa dia? Antara azabnya ialah himpitan kubur. Kubur akan himpit. Kubur akan himpit sehingga berlaga tulang rusuk. Kita tak boleh nak bayang. Kita tak boleh nak bayang. Amat mengerikan. Yang kedua, didatangi ular yang besar. Yang ular ini disebut kalau dia muncul atas muka dunia, ular ni tak payah pergi korek lubang kubur, memang tak jumpa. Cerita tanah kubur barangkali ada lah dalam Tok Adi tu. Yang tu lapunan. Ular ni tak nak jumpa. Tapi kalau ular ni dia keluar, Allah takdir dia boleh keluar daripada alam barzakh ke alam dunia, dia sembuh bisa dia habis semua kehidupan mati. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Punya berbisa. Bagi guru ni. Boleh tak? Sesuai. Cara tanya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Dua. Yang ketiga, paluan daripada malaikat mungkar nakir sendiri. Malaikat mungkar nakir, apabila dia menyoal, tak lepas. Soalan tak boleh nak jawab. Dia juga akan memalu. Dia juga akan memukul. Maka jasad yang terkena paluan, kuih sikit. Ya. Jangan kata banyak. Kuih sikit pun tenggelam. Kuih sikit pun hancur. Allah. Ini keadaan yang berlaku bagi orang yang di atas muka dunia. Tidak ada langsung keinginan dia untuk mendekati dan mengenali Allah dan Rasulnya. Agama ni tolak tepi. Tak mau langsung. Bila sebut agama, dia kata, alah ustaz, agama ni dekat-dekat kita nak mati nanti, kita cari ya. Bahaya. Bahaya. Kita tak tahu bila kita nak mati, tuan-tuan. Kita tak tahu. Imam sebut tadi, setiap yang hidup pasti akan merasai mati dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup solat tu dekat ram pertama ni, kalau saya sapu habis lagi Ustaz Bidah kata hadis mudai dada. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih apabila Ustaz Tarmizi Ismail yang mana telah pun menjawab soalan yang ditanyakan. Bahkan sebenarnya soalan ini dia sekaligus dua soalan, tapi dah terjawab dua soalan tadi kerana telah pun menyebut tentang impitan
daripada kubur. Sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Abang Ustaz tadi, banyak lagi perkara-perkara yang akan manusia hadapi apabila masuk ke lubang kubur. Di antaranya, saya nak tambah sikit di sini, diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW bahawa pada mayat ataupun jenazah yang baik itu, apabila dimasukkan di dalam kubur, apabila didatangi oleh mukar dan nakir, kalau mereka itu datang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh malaikat tadi. Begitu juga sebaliknya, jika mereka adalah di kalangan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan sambut dengan suara yang keras. Itulah apa yang di penambahan sikit daripada saya, daripada penjelasan yang disebut oleh Abdul Ustaz Tarmizi tadi. Dan seterusnya kita akan kepada soalan ketiga dan keempat. Saya akan bagi kepada Ustaz Firdaus Ar-Razi, iaitu setelah kita berbicara tentang apakah alam barzah dan di mana alam barzah itu, dan juga kita telah membicarakan perjalanan di alam barzah, persoalannya sekarang apakah roh yang diazab akan terus diazab sehingga ke hari kiamat atau bagaimana, dan bagi roh yang mendapat kenikmatan alam barzah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kehidupan mereka di sana? Adakah mereka juga hidup bermasyarakat seperti kita atau sebaliknya? Itu soalan yang ketiga. Saya akan turun pada soalan yang keempat. Orang yang meninggal dunia kerana lemas, tenggelam atau hilang di lautan atau di udara tanpa kubur yang nyata, adakah akan disoal oleh muka nakir, ibadah kubur dan fitnah kubur, dan bagaimanakah perjalanan roh mereka di alam barzah? Yang ini tadi Ustaz Tarmizi dah masuklah. Dia kata tak kira di mana, dia asalkan Allah ambil roh dia, maka tiba waktunya malaikat yang tidak pernah membantah daripada arahan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggungjawab, tidak seperti mana kita manusia ini yang kadang-kadang ada juga kecuaian. Dan dengan itu, saya serahkan untuk dijawab oleh Ustaz Firdaus Ar-Razi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Imam kita. Juga terima kasih kepada kekanda saya, guru saya, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Yang kalau macam kita sebut pada awal tadi lah, ayah-ayah, ibu-ibu saya ni kelolo sikit lah. Jadi Ustaz Tarmizi tadi dia bubuh sebalun lah tu kan. Jadi mungkin kita akan tukar corak sikit pergerakan kita ni. Tak apa kah? Kau tak boleh kata kami orang Bazir Atam ni tak boleh ni melawak-melawak, ni tak boleh cerita alam barzah ni, tak ada buat lawak. Cerita sungguh ni, kukuk lah aku tu pula kan. Bukanlah kita nak melawak-melawak ni cerita alam barzah ni, tapi passion cara penyampaian saya lah tu. Baik, ayah, ibu-ibu, pertama sekali yang tadi ni kita sebut, kita pada asalnya ialah nak buat satu program. Tahu dah kan? Double Firdaus. Saya pun terkejut dengar tu. Hey, ini sakar ni kan? Kita pun tak pernah bayar. Rupa-rupanya ketetapan Allah mendahului segalanya no? Kita ingat macam itulah keadaannya, macam itulah kita ni. Kita rancang saja, tapi yang nak jadi ni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada qada, ada qadar. Kita rancang ya, kita nak pergi tang mana malam ni. Ingat-ingat nak kena tertarik dulu sebelum nak balik lena malam ni kan. Contohlah kita kata lepas pada forum ni Pak Ansyar. Tapi kita pun tak tahu. Tengok-tengok separuh jalan kot jatuh di tengah jalan. Wal'iyazubillah, kita tak minta lagu tu lah. Tapi kot mana pun sampai masanya adalah perkara yang akan menegah kita daripada perancangan yang kita tetapkan itu tadi. Baik.
Pertamanya saya macam sebut tadi oleh moderator kita, kita sekali dengan pengenalan, ta'aruf. Sekali gue, sekali hawa orang kata lah. Saya biasa mai dah. Bahkan Ustaz Tirmizi kita pun biasa mai. Kalau tuan-tuan perasan, kami mai masa tu bawa Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Masa kita buat tour di Langkawi hari tu. Tour bersama dengan Ustaz Wadi menerangkan berkaitan dengan pahaman Wahhabi. Kemudian saya datang pula sekali lagi untuk tazkirah Jumaat tu Imam. Masa itu apa namanya menggantikan kita punya Al-Fadhil Tuan Imam kita kerana berada di luar kawasan dan sekaligus untuk membacakan khutbah Jumaat. Jadi mungkin ada yang ayah-ayah, ibu-ibu yang perasan dengan saya lah. Saya diberi nama Muhammad Firdaus bin Muhammad Radhi. Itu nama saya lah. Ataupun lebih dikenali dengan Firdaus Ar-Radhi. Itu gelaran saya lah. Pasal apa dia kata lagu tu? Saja nak buh bayi bunyi arak-arak sikit lah. Selalunya orang akan nisbahkan diri dia ni bagai-bagai lah. Kalau orang tu dia mengaji Al-Azhar, dia akan kata Al-Azhari macam kita punya kekanda kita Ustaz Tirmizi. Ataupun orang itu orang yang berasal daripada mana-mana satu suku. Seperti orang Banjar, kita ada Sheikh Nuruddin Marbu Al-Banjari dipanggil belakangnya. Ada Mandiling dipanggil Al-Mandili dan berbagai-bagai lagi lah gelaran-gelaran diletakkan. Adapun saya meletakkan nisbah di belakang nama saya tu Ar-Radhi ialah merujuk kepada almarhum ayah saya semasa dia hidup lagi. Pasal apa lagu tu? Pasal saya ni bila nama Firdaus banyak orang. Kebiasaan lagu tu lah. Kalau La ni nama Ryan. Cik sat lah. Tanya orang yang mengajar di sekolah senang. Dia nak tulis nama tu sampai 2-3 jenis lagu tu. Ada nama lain ya, yang banyak orang. Nama apa? Ryan lah noh. Orang kita lah ni dia suka bubuh nama Ryan tu memang. Pasal dia bunyi nak ke orang putih sikit. Dia kalau Arab dia sebenarnya Ryan noh sat noh. Hak tu betul lah. Tapi orang kita ni dia ambil minta maaf kalau ada orang ni kan. Bukan pasal nak ambil sebut hak Arab tu. Pasal nak bunyi macam Mat Saleh ni kan. Duduk Langkawi, overseas. Banyak Mat Saleh duk main melancong. Nama pun kena bunyi lah orang putih sikit. Kan? Kita punya tajuk puara pun double Firdaus. Tu Imam tu monyong kita tanya. Eh awak pakai bahasa orang putih dia tak? Awak tak pakai bahasa Arab. Firdausain. Dia kata lah. Dua Firdaus kan? Buat orang kita tak faham pula Tuan Imam tu. Baik. Jadi, bila nama Firdaus banyak, orang panggil dengan macam-macam gelak yang kita pun tak ubah sesuai dengar. Biasalah kan? Dulu orang kampung, orang tua-tua dulu dia banyak mat. Jadi, dia bubuh nama macam-macam. Mat hidung apa kembang lah, mat telinga capang lah, mat kaki sengit lah, apa macam-macam yang tak elok-tak tu pasal nak mengkelaskan tahu yang mana satu. Maka dalam belajar saya ni banyak. Saya Firdaus, ada kawan saya Firdaus Roslin, ada lagi orang lain. Apa nama Firdaus Ahmad dan sebagainya. Maka dia panggil lah saya ni, dia tak panggil Firdaus. Orang Kedah ni dia panggil Pidut. Dah semacam nak badut dah sikit-sikit kan. Mak saya cukup tak suka lah. Kalau kawan-kawan main di rumah bagi salam ketuk pintu, Pidut lah Pidut. Mak saya kata tak ada. Habis tu siapa yang ada? Firdaus ada. Loh, orang bubuh nama elok-elok nama syurga entah ni. Nama Firdaus dah jadi badut pula dah. Kan? Ada kawan saya nak panggil Mat Da'uh. Saya cukup marah ni. Dia kata Mat Da'uh. Aku panggil Ham Mat Da'uh. Jangan buat lagi tu. Aku tak kawan dengan Ham tak apa. Panggil hudu sangat orang bubuh nama elok-elok kan. Baik. Jadi itulah sebabnya bila orang panggil nak kenal, orang panggil Pidut Mat Razi. Jadi saya senang saya sebut nama saya Firdaus Ar-Radhi. Jadi orang tahu bezalah kawan ni Firdaus lain, saya Firdaus lain. Kalau kawan kita yang sepatutnya menjadi panel pertama pada malam ini Firdaus Cik Ros, itu panggilan dia. Saya Firdaus Ar-Radhi. Baik. Jadi saya ni tak mengajak sekolah. Satu masa saya mengajak kafa di Langkawi. Kemudian saya dah letak jawatan untuk beri tumpuan lebih sikit kepada yang saya duk buat ceramah kuliah macam tu lah. Sambil-sambil lagu tu. Saya ni sebenarnya beruntung malam ni. Inilah pertama kali berforum bersama tuan guru saya. Saya kalau mengajak mana-mana pun antara orang yang menjadi rujukan saya Ustaz Mizi lah. Saya ilmu tak banyak, tak erti apa, cakap yang pandai. Macam Ustaz Mizi kata tu, tiga golongan nak kena balun ke akhirat pertama tu, minta Allah Akbar. Saya tak minta lah jadi saya. Tapi takut-takut lah kan. Masa saya cakap, semang ni terah tak sangar. Tapi buat haram tak ada pun.
Jadi risau juga kita tu kan. Jadi bila apa-apa masalah, perkara fiqh dan sebagainya saya tak faham, orang tanya dan sebagainya, saya akan tanya kepada Ustaz Mizi. Jadi hari ni saya duduk sebelah dia ni, patut kena duduk di bawah. Dengan sebelah saya pula Tuan Imam, orang lama, patutnya saya ni tak layak pun duduk di atas ni. Tapi hadah sama-sama untuk kita nak menyampaikan mesej kita, maklumat yang ingin nak disampaikan, supaya kita dapat manfaat daripada program malam ni. Duduk pilih di atas, minta izin semua no. Minta izin juga ayah-ayah, ibu-ibu, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah yang ada di sini ni no. Apa duduk atas pula pada orang lain macam hebat sangat. Baik. Jadi alhamdulillah, kita sebut tadi yang disampaikan telah pun diceritakan panjang lebar oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi kita, berkaitan dengan alam barzakh yang tidak dapat tidak kita akan pergi, kita akan lalu, no excuse. Tu kata orang putih. Orang kahwin ni dia kena tahu juga cakap orang putih betul. Paling tak ada pun yes, no, thank you, alright, goodbye. Habis syarat dia lagu tu lah. Pasal kita duduk di Langkawi, kadang-kadang ada orang Mak Saleh mai tanya soalan kat kita kan. Tata duk abang hang cakap sat dengan dia, orang kampung kata hang tata cakap orang putih lah. Jadi orang tu bila tanya kita jawab yang tu ya. Lima tu kira dengan jari. Yes. Dia kata how I want to go to cable car. Macam mana nak pergi, dia tanya pasal orang putih lah. Saya bukan orang pandai kan. Abang ada yes. Dia tanya pula sekali lagi. Excuse me, dia tak faham kita kata apa kan. Kita ulang lepas yes apa dia? No. Kan? Dia kata, are you out of your mind? Hang dah hilang akal ke? Yes, no, thank you, abang dia. Dia mula nak mencarut huruf, keluar huruf pelik-pelik tu kan? Dia mula nak mencarut tu, kita kata apa? Thank you, alright kan? Alright. Last kali, cakap banyak lagi, goodbye. Balik kat belakang, kawan tanya, wih, hang pandai cakap orang putih? Tengok orang. Kan? Mau gebang, mau sembang tu, number one. No? Baik. Jadi, tempat yang kita tidak akan excuse, semua orang tua muda nah, kita akan lalui alam barzah itu tadi. Kok-koklah dia kata, saya ni segan macam Ustaz Mizi kata tadi kan. Tak mau nak masuk dalam alam barzah, dia pi tanam tang lain. Tak mau tanam dalam kubur. Bubuh dalam peti sejuk, orang kata ada aircon, syok sikit. Ingat-ingat kot, selesa lah kata kan, macam kita malam ni kena aircon kan. Di dalam kubur mana siapa nak buat aircon. Lampu pun orang tak mampu. Telepon TNB ni. Saya nak minta tolong buah meta tak. Di mana ni? Lepas sikit pada masjid ni ada kubur tak? Masjid ni tak ada. Hujung lagi kan? Kalau di masjid bayar tempat saya tu, lepas pada masjid tu, kubur. TNB tanya, saya ni nak pasang tak mana meter ni? Meter api kan? Meter air, meter api. Apa? Meter current, elektrik ni lah. Lepas sikit pada masjid bayar tu. Kawan pun seram. Ni abang pilih-pilih tak mana apa-apa nak bayar ni kan. Takkan dalam kubur ni, kubur nombor sekian-sekian ni. Ada nak pergi tak, apa, ada nak pindah bubuh. Tak berani kawan tu. Takut dia pun ketang lah. Siapa nak pergi bubuh sekarang, tak ada siapa. Kalau kita nak cerah, bubuh pilah. Kalau nak bubuh pun lampu. Di alam yang sana tak jadi apa-apa. Tak kesan apa-apa. Kalau mati kita simpan dalam peti sejuk pun, dia akan masuk alam yang sama juga. Iaitu disebut sebagai alam, alam barzakh. Duduklah dalam perut ikan, duduklah dalam perut harimau ke, ataupun apa saja binatang, boya ke apa ke, kita tetap akan melalui alam barzah. Kita akan berjumpa juga. Jadi barzah ni apa? Satu sikit lagi saya nak cuba ambil balik pada awal sikit. Apa katanya barzah ini? Barzah ini kalau pada bahasanya dia macam satu tempat dinding yang mengasingkan satu tempat dengan satu tempat. Itu lebih kurang makna dia no? Sat, no? Macam kita duduk dalam ni, sana tu dinding, di balik sana tu ada satu lagi tempat lah. Dinding tu dipanggil barzakh. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan barzakh ni sebanyak 3 kali. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa huwa alladhi marajal bahrain, hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj, wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Quran kata, iaitu yang disebutkan dialah yang mengalirkan dua jenis laut yang berhampiran. Ini dua jenis air. Satu air tawang, satu air masin. Kalau kita tengok air tawang dari sini, air masin dari sana, dia tak bergabung, dia tak bercantum, dia tahu patah balik. Ikan pun tahu. Walaupun tak ada GPS. Ni nak main ni surau masjid ni kan. Masa awal-awal saya dulu nak main pun, biar betul. Kalau orang tak ada yang tahu, cari tak jumpa.
Kalau tekan di dalam GPS kita tu, Masjid Raudatul Khudra, nu dia pergi bawa masjid lama aku. Ada siapa yang bisa tekan? Ini catat sungguh. Masa Ustaz Wadi mai hari tu, Ustaz Wadi punya orang-orang video dia, apa orang panggil apa? Rakaman. Rakaman dia ni, yang nak main rakam ni, tekan dalam tu, nindio, Masjid Lama Kuah. Eh, apa cerita ni? Padahal duk datang sini ni. Kalau saya cari, dia tulis Masjid Raudah. Kalau saya cari, saya tengok Masjid Raudah. Itu pun bila saya kongsikan sahabat saya yang nak main rakam ni, pun pening lagi nak jumpa. Jadi GPS ni penting lah. Kalau tidak kita sesat. Ikan bukan ada GPS, ayah-ayah. Dia telefon pun tak ada. Kau nak telefon tanya, ha, nak pergi mana ni? Eh, jauh dengar kata nak pergi ni. Nak pergi jalan tengok ikan poh lah. Ikan keli kita. Kan, boring dah duduk dalam mendang ya. Nak pergi tengok ikan poh pula dalam laut. Eh, jangan duduk buat pasal ni. Sekejap lagi ikut tak pergi, tak patah, tak boleh patah balik. GPS tak ada, tak ada. Telefon tak ada, GPS tak ada. Tapi dia tahu jalan dia. Tang ni kawasan dia, sana kawasan orang lain. Sempadan dia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, wa ja'ala bainahuma barzakha. Ya Allah Ta'ala jadikan di antara keduanya itu ada barzah, ada sempadan, ada perenggan yang memisahkan antara keduanya. Jadi itu kalau pada bahasanya, sempadan, perenggan, dinding ataupun apa-apa yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Adapun barzah yang kita akan pergi nanti ni, itu pun sama juga. Dia merupakan satu sempadan, satu perkara yang menantikan kita di antara kehidupan dunia ni ke alam kehidupan akhirat. Kalau kita patah balik, orang kita panggil rewind, ulang balik. Kalau dulu kaset kan, ni dia cucuk pensel, pulas, 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 nak pusing balik. Kita patah balik pada mulanya kita di mana? Alam, alam ruh. Kita lahir pun tidak lagi. Datang peringkat yang kedua, kita ke dalam alam rahim. Duduk ada dalam perut mak kita. Apa pun tak tahu cara lagi. Duduk tergolek, pusing ni, pusing mai dalam perut mak tu kan. Nak jalan pun tak tidur dalam perut, nak jalan pun mak kita lah duduk heret, tungkat, pinggang, jalan pergi sana, jalan pergi sini, kita pun tak tahu cerita apa lagi. Datanglah pula seterusnya alam yang kita sedang duduk ini, iaitu alam dunia, alam transit. Alam yang kita akan duduk ni tak lama, baina sittin wa sab'in, di antara 60-70 tahun. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai, kadang-kadang diberi ekstra, dia tambah sikit subsidi, dia bagi lebih sikit. Tetapi kok mana pun tu imam kita baca dah tadi, kullu nafsin, ai lena habis-habis ni orang pasal hitam ni, cuba sambung tengok, kullu nafsin. Tu dia bawa dah suara nak mati punya, pasal dengar cerita pun mulut pun tak mau buka dah. Kan, padahal ayat tu dengar selalu. Kan, kita duk baca selalu dah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Bila mati disebutkan oleh Ustaz Ahmad Tirmizi kita tadi, yatbi'ul mayyita salasa. Turut dengan mayat itu tiga. Fayarji'u tsanani wa yabqa wa balik dua tinggal satu. Yang balik dua tu ahli keluarga dia, harta benda dia yang akan tinggal dengan dia hanya amalan dia. Jadi di dunia ni bukan semata-mata tempat kita kumpul harta, bukan semata-mata kita orang panggil apa, buat anak, mengumpulkan sanak saudara saja. Eh ustaz, kita ni kena sambung silaturahim, betul eh, tak ada masalah. Kita ni nak kena cari nafkah, betul eh, tak ada masalah. Yang salahnya sehingga kita melupakan bekal nak bawa ke sana alam barzah. Kita boleh cari nafkah, carilah apa nak makan, carilah apa nak pakai, tang mana nak tinggal, boleh. Tapi jangan kita lupa bekalan untuk ke sana. Ibarat kehidupan dunia ni macam bus stop. Saya fikir begitu, boleh faham? Tuan-tuan masih pergi bus stop, bus stand. Yang kahwin ni jarang lah sikit kan, pasal kita bus berhenti-berhenti ni tak ada. Tapi orang yang biasa, yang percaya ayah-ayah pun biasa juga di luar kan. Dia ada tepi jalan tu, dia ada bus stop. Orang pun tunggu bus berhenti, dia pun naik. Bus stop itulah ibaratnya kehidupan dunia ni. Apa dia nak buat? Dia nak tunggu saja. Tunggu apa? Tunggu bus. Bus mai dia calur, tak tunggu dah. Nah, kecuali bus tu bukan bus dia, bus orang lain. Ini bukan dia ni, nak pergi tang lain. Tidak, pergi salah alamat pula. Jadi dia kata, ni bukan aku lagi, hamba pergi dulu.
Kalau mai gilir ada mai, bas dia mai, dia akan pi. Dia tak akan duduk terus-terus di bus stop tu tadi. Jadi apa yang kita nak faham ialah, duduklah sekadarnya di bus stop tu. Jangan sampai lupa. Jangan sampai minta maaf saya beri contoh saja ni. Jaranglah orang buat tu imam tu. Dia pi duduk di bus stop, ambil kerah lah. Mereka buat pun kursi kerah. Biasalah bus stop. Buat pada kayu, tidak pun dia buh simen, buh tai, apa nak duduk tunggu saya. Dia rasa tak selesa, dia angkat kushen ni. Boleh saya duduk sedap sikit, duduk hall ni. Apa nak kata kan? Bumbung pula lah cepui. Faham tak? Bumbung ni ala, apa nak teduh sikit ya. Hujan kalau lebat, angin tiup, kuyuk. Matahari kalau condong sikit, kena panas. Dia kata karut betul bus stop ni. Kan? Dia balik-balik ikat batah. Ikat batah di bus stop. Dah ikat batah rasa hangat, dia bubuh aircon. Dah rasa bubuh aircon, tunggu lama, dia pun bubuh TV. Bubuh TV, layan buat TV, minum air kopi, berbala kan? Orang kata apa orang macam ni, ayah-ayah? Eh, tak pernah kata, bagus. Orang, di pasir hitam ni tak pernah kata. Orang kalau saya, saya kata gila kan? Kau ada yang tak setuju ni, ayah? Dah tentu-tentu dah tu bus stop macam mana? Bukan rumah ha? Kalau rumah ni lebih pada aircon nak bubuh-bubuh lah. Siapa nak kisah kan? Ini bus stop tempat berhenti je. Saya lagi bus mana nak tinggal yang pergi buat lebih-lebih. Macam tu lah hidup di dunia ni. Bukan kata tak boleh bagi ada bumbung sikit boleh. Bagi ada tempat duduk sikit boleh. Abang nak berteduh dan sebagainya boleh. Tapi jangan sampai lupa yang kita ni nak pergi ke alam yang seterusnya. Yang pemergian kita itu tadi memerlukan bekalan kita. Jadi barzakh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita satu kehidupan. Di antara kita ni selepas daripada alam dunia. Nak pergi ke alam akhirat dipanggil ada satu dinamakan alam barzakh. Ataupun dikenali sebagai alam kubur. Bukan duduk dalam kubur tu. Kubur tu kalau kita nak pergi tanam, kita duduk sebelah pun tak jumpa apa lagi. Kan? Tapi ada kisah ni, cerita ibarat lah. Cerita sebagai peringatan. Cerita sebagai satu orang panggil kisah yang nak menyedarkan. Cerita orang kaya mati. Tuan nak dengar cerita ke tak ni? Kan? Buat muka macam mana nak cerita ni? Ni macam bila nak pantik tau Ustaz ni. Sorak terah saja ni. Ha. Cerita orang kaya, kaya tapi tak ada adik-beradik, tak ada waris. Dia ni mati, reta banyak. Jadi dia buat syarat nak wasiat. Dah tak ada siapa nak waris reta dia. Syarat dia orang yang nak ambil reta dia ni, orang yang berani tidur. Di sebelah kubur dia, korek dua liang, satu tanam dia, satu tanam kawan yang nak ambil harta dia ni. Tapi jangan kambuh lah. Kambuh dengan dia kali. Gol siapa nak ambil? Kan? Ha. Tutup dia korang lah tu lah. Simpan dia di sebelah. Selama 40 hari cukup. Lepas pada tu baru dia boleh dapat harta. Macam dia. No? Siapa berani? Entah. Siapa berani? Nak duduk atas kubur pun tak berani. Bukan duduk dalam kubur. Duduk atas kubur pun tak berani. Masa lama sikit ni ada main cerin bulu ramah tu macam. Bau pula mai bau ni pelik bau tu imam ni baru kata ngan cabut dengan tu imam pun cabut dia bukan tu imam masjid ni lah dia kata masjid tanglin ni tu imam masjid ni kemai di tanglin Zimbabwe mana tahu bau pelik sikit nampak bayang lintas sikit kan ya? Ni celapuk angkat dengan kain-kain lari tak tunggu dah ha? Tapi ni nak tunggu dia dalam kubur tu jadi orang tak berani lah kata ni banyak sungguh pakat bincang orang kampung siapa lah. Siapa nak ambil ni? Bila depan pikir-pikir dalam kampung tu ada satu orang. Dia ni keadaan apa? Tempat nak tidur lena pun tak ada. Main tidur, teduh bawah pokok di mana ada ya. Harta dia sebilah kapak. Haa, tu dia tuan. Harta dia sebilah kapak. Masuk lautan, tebang-tebang pokok, ambil-ambil dahan rantin, buat, jual. Ada habuan makan, habis lagu tu ya. Nak buat rumah pun tak ada. Bawa lah ke hulu ke hilir. Pergi ke mana pun dengan sebilah kapak dia. Tak ada benda lain dah dia ni kata. Anak pinak sedar marah pun tak ada. Jadi orang kampung kata hang. Kami tak mau. Ingat-ingat hang lah. Patutlah dengan apa pun tak ada. Kami ni walaupun tengok kata tu banyak-banyak lagi benda ada ni tak apalah. Tak berani lah dalam dalam kubur hampir dia lah. Kan? Dah lepa apa kat kata lagu tu. Semua sekampung setuju kata dia yang layak. Pasal dia tak ada kata. Dia pun tak apa trap. Itu imam kita. Kan? Nak beli kata banyak ni kan.
boleh daya runtuh ni, bukan selalu orang nak bagi lagu ni. Tapi syarat tu macam besar lah sikit kan, tak apa. Dia pun setuju, orang korek liang dua, abang kamu kawan si mati kaya tu tadi, abang simpan dia sebelah. Bila simpan dia sebelah, tunggulah kawan ni. Tiba-tiba malaikat main, raja tu tahu dia. Malaikat tersilap. Ayah ni cerita lah, Allah Alam ni. Boleh pergi cari dia pula, dia belum mati lagi. Tapi malaikat tu dah duduk dalam kubur, kau ni tu cerita. Entahlah, tak hidup pergi cari yang mana pula cerita ni, cerita dia ni. Pergi cari dia dalam kubur, kata, hei, nak tanya soalan lah kan. Bila dah duduk dalam kubur kan, kena tanya soalan. Bila malaikat mai, dia kata, bukan ni aku eh, aku tak mati lagi, dia kata. Hei, dia kata ni duduk dalam kubur, takkan tak mati lagi, ha, puan gitu. Kawan pun tanya. Tanya ni, dikisahkan dalam cerita tu, duduk tanya pasal kapak dia. Kan tak perkara yang akan ditanya, dia bukan dalam kubur lah, dia tanya ni, yang cerita harta ni, dia akan tanya di akhirat tu. La tazulu qadam abd yawm al-qiyamah, hatta yus'ala an arba' gitu no, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Takkan berganjak kaki anak Adam di hari kiamat esok ni sehinggalah ditanya empat soalan, bukan cerita piramidi. Cerita piramidi lain, empat soalan juga. Soal yang pertama soal kayu, yang mana hujung, yang mana pangkalnya. Ha, jadi soal yang kedua dua itik baru menetas, yang mana jantan, yang mana betina. Soal yang ketiga, di manakah terletaknya kekuatan Laksmana Hang Tua? Di tenaganya kah atau di kerisnya kah? Ha, tu. Yang keempat, ada empat masalah. Satu, banyak-banyak. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, kadang-kadang. Empat, jarang-jarang. Apa itu? Ha, itu soalan dalam hujung 14 lah Gamak Piramli. Soalan dalam barzah ni antara dia akan tanya an mali, tentang hartanya. Dia akan tanya min aina tasabba wa fima anfaqah, daripada mana dapat, ke mana dibelanjakan. Kita ingat kata kita ikut suka pak kita ni. Harta kita belanja ikut suka kita. Puasa nak beli hak mewah, puasa nak beli hak sedap. Dia tak ingat kawan miskin, kawan susah, ha, jiran, tetangga, adik, beradik tak ingatlah. Kalau orang kata hang ni duk bazir apa? Bukan kacau depa hang, kata kasap ni mah. Orang kita ni jangan. Ketu depa suka ustaz-ustaz yang kasap tu sah. Pasal dia buat suka lah tu, ui puas lah, dia kata puas-puas pasal apa. Tak apalah nak kasap pun, tapi janganlah ajak benda tak betul. Ha no? Tak jadi masalah kan, selagi dia ajak benda yang bertepatan. Tak rosak tang mana akidah, tak kacau tang mana fiqah. Ha tak apa, teruskan. Tapi ni dia main-main mengganggu akidah yang tu, yang kita tak bagi tu. Yang tu yang kita risau sangat tu, mengganggu gugat akidah. Ha, orang yang duk ada pakai dah, tapi dia duk kacau pula. Baik, masuk tajuk kita tadi. Bila dia ni belanja kereta dia aku suka, orang tegur, dia kata ikut dan dia lah. Ni bukan kereta, kereta aku. Dia ingat di dunia ni kereta dia. Tapi di akhirat akan tanya. Dia tanya bukan satu soal, dua soalan. Kalau yang lain dia tanya satu-satu. Umur mana habis, masa muda di mana habiskan. Ha? Ilmu dia apa yang diamalkan. Harta dia tanya. Mana boleh, mana belanja. Dia tanya lagi tu. Dapat tang mana? Oi, dapat nak kena peduli. Kalau dapat tak kena gaya, ha, sakit. Kena balun. Ai dah dapat cara yang halal, belanja pula. Kepada yang haram pun kena aja. Tidak pun yang haram membazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Ada satu pasal pula, jadi dia beradik dengan syaitan pula membazir. Akan dia tanya, jadi kawan ni duk kena tanya pasal kapak ya. Boleh tang mana, buat apa, sekian tarikh, sekian waktu, di tempat sekian ni, hang buat apa hang kapak ni, guna lagu mana, guna hak betul ke, guna hak tak betul ke, detail sungguh. Bukan cerita handphone 5-6 biji, kita handphone sampai tak tahu poket atas, poket bawah, poket tepi, poket kanan, macam-macam. Tak kira jam lagi, ada orang boleh buat koleksi pula. Dalam bilik ni, ni jam, dia buat syok saja kan, akhirat tu trend, syok tak syok, trend tengok tu. Haa kan? Baju sampai tak tahu nak pakai. Banyak sangat, bukan mesti tak ada. Banyaklah nak pakai hak mana tu. Jangan ingat dia tak tanya tuan tu. Ha, dia akan tanya bahkan detail sekali tiap-tiap persoalan itu tadi. Bila dok kena tanya kawan ni pasal apa namanya kapok ni, dia jadi lemah perut ni. Dia kata payah lagu ni nak dapat kata benda ni.
Ni aku senang aja ya. Rupa-rupanya kena tanya kat dah. Kan, lagu apek terjun, nak bunuh diri dalam madu tiga tu kan. Terjun-terjun nak bunuh diri masuk dalam kereta ris. Oh, dia kata mati masuk dalam kereta ris ya. Kena pegang bendera pula tu. Tengung pula di atas jambatan. Ambil payah serta mati pun payah, dia mati pun susah, hidup pun susah kan. Bukan senang. Kita ingat hidup ni payah, matilah tema dia kata. Habis dah tak ada jalan dah. Eh jangan, mati lagi dahsyat ni. Jadi kawan ni punya duk gelisah lemah perut, duk tanya tak habis pasal kapok ni, lompat naik dia. Oh, tak tahan lah, tak tahan lah. Enggak. Bila dia lompat naik, bersorok orang kampung tepuk tangan orang ramai ni. Dia kot ingat, kot mereka ni tak balik lagi. Lepas pada simpan dia tu. Rupa-rupanya dah berlalu 40 hari. Tamat dah dia punya tarikh, dia punya ujian nak duduk dalam kubur tu. Mereka ni main dah. Nak tengok dia ni lah, lepas tak lepas. Cukup-cukup timing dia lompat naik. Mereka kata hang layak dia tu lah. Ni reta memang tersedia untuk hang. Apa dia kata? Aku tak mau. Aku kena lah tadi. Pasal kapok sebilah pun aku tak lepas jawab ni, nak bagi aku reta minyak ni. Nak abang kat kita ni satu ibarat lah. Satu apa namanya, supaya kita ambil keinsafan. Di dunia ni boleh nak ambil barang nak pakai, tapi jangan sampai lupa bekalan akhirat. Yang kita itulah yang akan bawa. Kalau reta, tak ada apa lagi. Bergaduh habis anak pinak. Isteri pun bergaduh. Nah, nakkan reta kita. Mak dia tak kira mak kata. Ha kan. Apa anak-anak dia diam sudah. Mak nak ambil bahagian ni. Anak pula kata tak ada eh. Mana boleh. Oh, kami pun nak je. Apa kat kelih. Kelih seorang sikit jadi kelang kabut habis. Itu harta yang akan tinggalkan kita. Apa yang akan tinggalkan kita? Ahli keluarga kita ni. Sayang, I like you. Kan? Orang muda-muda bercinta, I like you. Lagi apa? I mop you. Dah lap mop lah pula. I vacuum you, dia kata. Kawan dia kata, I sereka you. Ambil muka. Kan? Punya sayang ni. Cinta bercinta. Tapi bila mati, tuan-tuan, bini sayang, sedih. Awak lah lelaki tinggal aku ni. Awak pay dulu abang. Kita anak kecil lagi. Sedih. Bengkok biji mata. Ha. Tok Imam pun kesian. Bukan Tok Imam ni lah. Tok Imam tak lain. Dia pun kesian sikit-sikit. Duk main berai. Duk main gula. Duk main susu. Duk main kan. Orang pun duk tanya apa. Tok Imam duk pick up rumah janda. Hei. Ibu tunggal. Anak yatim kita mesti tolong. Oh, Tok Imam kata. Tengok-tengok sangkut dengan dia. Boleh kat dia ni dia. Kelepak-kelepak, kelepung-kelepung, kelepak-kelepak, kelepung-kelepung tu dia. Bukan dia tak suka, bukan dia tak ingat lelaki dia hak mati tu. Tapi dia duk kenangan istri Imam ni pun bagus juga dia dah. Lepas tu anak-anak ni perlu kasih sayang bapa. Contoh kan. Bukan Tok Imam sini ni kata hari datang lain. Dia pun elok lah kahwin dengan Tok Imam. Tapi dia kata, eh lah, Abang Imam. Tak panggil Tok Imam dah. Tak panggil Tok Imam dah. Dia jadi lelaki dia. Abang Imam ni romantik pula. Dia kata. Tak lagu hal lama. Ha, lupa lah kita. Walaupun dia sayang kita ni. Itu kata, semua akan tinggal kita. Yang akan duduk bersama dengan kita dalam al-barzah ni ialah siapa? Tak lain, tak bukan amal kita. Diceritakan, bila kita mati nanti, kalau orang yang beriman, dia akan dipujuk oleh malaikat. Malaikat nanti main pujuk kita keluar. Dia mai lebih kurang katanya 70,000 malaikat yang muka mereka ni bercahaya-cahaya. Haa noh, macam orang nak sambut kita pergi majlis besar-besar. Tu dia mai tunggu di ujung kepala, dia akan tarik kita, panggil pelan-pelan kita. Kemudian bila kita bangun keluar daripada jasad kita, roh kita keluar ni, dia akan kafankan kita. Roh pun dikafankan, disebut dalam hadis. Haa, di dunia ni kita mati, kita dikafankan. Di alam arwah, di dalam roh kita akan dikafankan selepas mati tu. Dia kafan kan? Kalau orang baik, dia ambil daripada kafan yang sangat baik. Kain daripada syurga. Ada wangi-wangian. Bau wangi Allah pakai kafan. Kemudian, nak warnai ke langit bila lalu sekali yang malaikat. Tanya habis. Siapa dia ni ni? Ruh yang baik ni. Apa kata malaikat? Inilah Fulan bin Fulan. Dia akan dipanggil dengan nama sebaik-baiknya. Dia ni seorang yang perderma, seorang yang suka tolong orang, seorang yang penyabar, seorang yang amanah. Tapi kalau ruh orang yang jahat, ha ni dia. Ha, no? Dia tak panggil elok-elok. Dia sentap nyawa tu ni dia berlari habis ruh dia dalam jasad kita ni. Bila keluar dia akan bagi pakaian, dia bagi kapan-kapan yang busuk.
bau pun tak boleh tahan lah. Weh busuk pada bau longkang yang ada ni. Bila orang naik, malaikat pun kata tanya, siapa lah ni? Mati siapa dia ni yang teruk sangat ni? Oh dia ni lah pulan. Yang panggil tak apa nak elok tu. Kaki mumpat, kaki mengetah ke orang, kaki keling orang, duk perasan dia saja bagus. Macam-macam dia kan kata tak elok. Kawan. Kalau roh yang baik akan dibuka pintu-pintu langit. Bila dibuka pintu-pintu langit, dia naikkan. Ha, maka dia akan ditetapkan. Kitabnya ni akan dimasukkan ke dalam golongan illiyin. Oh dia ni bila dengar illiyin ni dia. Kalau tidak sejin habis. Binasa. Kalau orang yang tak elok ni tadi, pintu langit tak dibuka kepada dia. Lepas tu apa nak jadi kawan ni? Akan dilempakkan dia balik ke bumi. Ruh dia akan dibaling kembali, dicampak ke bumi. Ha, kemudian bila masuk dalam kubur, kalau orang yang baik ni, kubur akan sambut dia. Welcome, welcome. Cakap orang putih kita kata lah kan. Bahasa kita sebut ni lah kan. Selamat datang ni kata ni. Yang dalam banyak-banyak orang yang duduk atas muka bumi, yang duduk berpijak di atas aku ni, kamulah orang yang aku tunggu-tunggu aku nanti-nanti. Selamat datang. Dia akan sambut kita. Tapi kalau kubur bagi orang-orang yang tidak baik, haa, hanya gara. Gitu, kalau kesak kita kata kan. Bahasa kita ni. Masuk. Tak apa, masuk. Sila. Bunyi lagu mana kita ingat kan? Dia bagi kita masuk. Tapi bunyi pun, hai, kita pun nak seriau lah. Kecut perut dah ni. Bila duduk dalam tu, ha, macam-macam lah. Bila datang mungkar nakir, akan tanya soalan kepada kita. Kalau orang yang baik ni senang jawab. Bahkan, adalah diriwayatkan bahawa orang yang baik ni ada satu orang pemuda yang akan teman dia. Bau wangi, baju wangi, rupa cantik. Bila ditanya mana antah, hang siapa dia? Ha, dia kata akulah amal soleh yang masa duduk di dunia dulu. Ha. Tapi kalau orang yang tak baik, ha, yang duduk berkawan dengan dia pun Allah tak tahu nak abang. Muka tak elok, baju tak elok. Wangi pun tak ada, busuk saja kan. Jadi siapa dia pula hang ni? Akulah amal hang. Ha, ini masalah. Bila jadi lagu tu, kita remah perut. Nak patah balik tak? Nak patah balik? Semua orang nak patah balik. Semua orang minta yang sama. Bahkan nak mati tu akan kata apa orang nak mati ni? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang nak mati ni dia akan kata, Tuhan aku, kalaulah hang lengahkan aku sikit, pelambatkan mati aku sikit, nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah. Aku nak jadi orang soleh. Apa kata Allah? Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan lengahkan, Allah tak akan takhirkan, Allah tak akan lambatkan. Bila sampai ajal, no. Ha, ni habis. Ha, kena pergi dah, kan? Ha, kalau duduk dalam alam barzah pun, kita akan minta ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika mana orang-orang yang kufur itu duduk dia engkar ini tadi, masuk dia ketika ke alam ajal dia, kematian dia, dia akan kata qala, dia akan berkata rabbi irji'un, Tuhan aku nak balik. Nak balik. Entaklah kaki macam budak-budak pun. Kan? Budak-budak kan pergi sekolah, baru pertama kali sekolah, Allah, dia punya anak balik tu teriak tak habis. Dia, kita pun rasa kesian. Tapi kalau pak yang cerdik sikit, tu saya duduk heran lah. Ni untuk kebaikan dia. Kalau dia bergolek pun tak ada lah, ha, duduklah sini. Ha, kalau hati tak apa tabah tu tak payah. Jom pak awak balik kan. Ha, tapi yang kata di dalam kubur ni tak ada canna, malaikat yang tunggu kita, malaikat yang jaga kita ni semua muka bengih-bengih. Bukan yang kata nak anak balik ya? Balik dulu lah, nanti main blok. Ha, dia bukan lagu tu, tak ada. Berhenti tang ni lah. Bila dia duduk di situ, dia takkan patah balik lah. Apa dia kata dia nak balik ni? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya aku boleh buat amal soleh yang dulu aku tinggal. Dulu duk ada hidup ni hari ni. Ni duk dengar dah pesanan dengan barzah ni. Tak mau buat amal. Dah masuk tu, Allah lupalah aku. Lepas tu aku dengar malam tu aku terus amal. No? Dia nak tunggu duduk dalam barzah baru dia nak amal. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu semata-mata perkataan yang dia boleh kata saja. Bolehlah minta nak balik. Tapi tak boleh balik. Ha? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di depan mereka ni ada barzakh.
ada benteng, ada dinding, sehinggalah dia dibangkitkan ke alam alam akhirat nanti insya-Allah. Jadi kita akan berkekalan kehidupan situ. Ada cerita tadi sikit lah saya sebut, kalau orang yang baik dia akan dihimpunkan dalam satu taman. Yang ini dia akan berziarah sama-sama. Dia macam kita sebut tadi itu, dia akan bermasyarakat juga. Dia akan saling membawa khabar-khabar berita. Hang, mati dah orang kampung. Ha, sama-sama orang kampung nanti jumpa lah di sana. Tanya apa cerita bini aku dulu. Bini ha, orang kebah je dah. Tapi dia tak marah waktu tu. Di dalam sana dia tak marah dah. Dia tak dimarah. Moga-moga yang baiklah untuk dia kan. Ha, apa pula cerita anak aku sekian? Anak hang tu dah nikah dah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ni ada kawan kita seorang ni lama tak jumpa. Dia mati dah. Tak main sini ke? Ha, tak main sini. Allah. Ha, maknanya dia depi tempat lain tu. Tempat yang tidak kita minta lah. Ha, kalau orang baik dia akan himpun di satu tempat yang itu. Jadi itu dulu untuk apa pusingan ni. Saya serah balik kepada moderator kita. Demikianlah tuan-tuan dan saudara-saudara, masa pun kita kira merangkumi lah dengan apa yang saya sebut sebab tadi sebagai masalah umusan dan kita kira sebagai umusan saya sebagai orang perantara ingin merumuskan sikit apa yang yang kita tengok pada surah Thaha ayat 55. Allah menyebut A'udzubillahi minasyaitanir rajim منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Yang maksudnya dari tanah ataupun daripada bumi kami jadikan kamu, dan kepada tanah akan kamu dikembalikan, dan daripada tanah juga kamu akan dihidupkan semula. Dengan kata-kata itu saya mengakhiri majlis pada malam ini. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil pelajaran daripada forum yang kita adakan pada malam ini dengan satu message untuk menyedarkan kita tentang kalau-kalau kita terleka dan terlalai dengan dunia yang Allah sebut sebagai perkara yang melalaikan, menyeronokkan begitu saja, tapi tidak ada keuntungan. Bahawa kata kedua-dua ahli panel tadi, kalau kita tidak mengambil kesempatan daripada apa yang Allah berikan kepada kita, sebab kita akan dihitung bermula daripada barzakh yang disebut, dan seterusnya kita akan melalui hari akhirat, di mana di situlah tempat pengasingan kita. Sama ada kita akan ke syurga ataupun kita akan ke neraka Allah. Wal'ayatu billahi min dzalik. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang sudi bersama kita pada malam ini. Berkata Ustaz Tarmizi tadi sebagai pemain gantian, tetapi beliau telah pun menjaring banyak gol. Dan itulah yang terakhir daripada saya. Mudah-mudahan kita sekalian ambillah pengajaran ini untuk kita melalui laluan yang pertama di alam barzakh, insya-Allah. Insya-Allah.